you! Halo sobat film semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga sobat semua masih dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di film kali ini, seperti yang telah kita ketahui dalam film Red Clip bagian pertama yang saya upload sebelumnya, di mana Liu Bei, Sun Quan, dan Zhou Yu berhasil melakukan persekutuan untuk melawan kekejaman Perdana Menteri Cao Cao. Dan dalam situasi terakhir saat ini, diketahui ratusan ribu pasukan Cao Cao telah mengepung benteng Jurang Merah atau Tanah Merah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita simak alur cerita film Red Cliff 2. Film dibuka dengan scene di mana saat itu dalam barak pasukan Cao Cao yang megah, ternyata secara diam-diam, Sun Shang menyelinap dan menyamar menjadi tentara pasukan Cao Cao dengan tujuan untuk mendapatkan informasi strategis dan mengirimkannya ke benteng Jurang Merah menggunakan merpati. Dalam penyamarannya, tanpa disangka Sun Shang disukai oleh salah satu tentara bernama Su Chai yang baru saja diangkat menjadi komandan karena prestasinya dalam olahraga cuju. Dia berkarakter sangat polos, hingga tak menyadari bahwa wanita yang dia sukai sebetulnya adalah musuh yang sedang menyamar. Sun Shang mendapati sebuah informasi penting di dalam barak perkemahan Cao Cao itu, di mana saat itu banyak tentara yang meninggal karena terkena wabah tipus yang menular dan mematikan. Informasi itu pun langsung dia sampaikan ke benteng Jurang Merah. Tapi siapa sangka, atas situasi memprihatinkan itu, Cao Cao malah berinisiatif untuk mengirim mayat-mayat tentaranya itu ke pihak musuh di benteng Jurang Merah dengan cara dihanyutkan. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya mayat-mayat itu sampai di Jurang Merah. Semua warga termasuk prajurit terlihat kegirangan melihat mayat-mayat musuh menghampirinya. Mereka langsung menjarah barang-barang berharga yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Tapi saat itu pula, Jugi menyadari bahwa mayat-mayat itu membawa wabah menular yang mematikan. Situasi ini ternyata mampu menyebabkan konflik internal di kubu Jurang Merah. Karena atas situasi itu, Liu Bei beserta seluruh pasukannya memutuskan untuk pulang dan mengakhiri persekutuan ini. Dengan alasan wabah yang semakin tak terkendali, sehingga Liu Bei takut jika pasukannya mati secara sia-sia. Kejadian itu membuat Sun Quan geram dan sangat kecewa. Tapi bagaimanapun juga,
Sun Quan dan Zhou Yu tak berhak menolak keinginan Liu Bei, walaupun Zhu Yi saat itu menolak gagasan pemimpinnya dan memutuskan untuk tinggal di Jurang Merah demi menepati janjinya untuk membantu melawan dominasi Cao Cao. Kabar berita tentang perpecahan persekutuan itu ternyata telah sampai kepada Cao Cao, dan atas kondisi itu, dia semakin percaya diri dan berambisi untuk bisa menghancurkan Zhao Yu dan Sun Quan demi menguasai Tanah Merah di selatan. Saat itu dia mempunyai rencana untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran, walaupun faktanya kondisi pasukannya sangat tak memungkinkan untuk melakukan rencana itu, karena saat ini kebanyakan dari pasukannya mengalami kelelahan dan banyak yang terjangkit wabah menular itu. Tapi atas keegoisan dan ambisi brutalnya itu, dia tak peduli itu semua. Dengan kelihaian tutur kata dan motivasinya, Cao Cao memaksa semua tentara yang sakit untuk bangkit dan menghiraukan rasa sakitnya demi sebuah kemenangan. Atas situasi itu pula, Sun Sang kembali memberikan informasi itu kepada pihak benteng Jurang Merah. Hal itu membuat para petinggi di sana merasa khawatir serta tertekan. Terlebih saat itu logistik serta alat perang mereka dalam situasi tak memadai, karena hampir separuh dari anak panah yang dimiliki dibawa oleh pasukan Liu Bei yang telah pergi. Dari kondisi itu, Zhu Yi memberanikan diri untuk bertanggung jawab dalam pengadaan anak panah yang dibutuhkan sebanyak 100.000 anak panah, hingga dia berani bertaruh nyawa jika tak mampu menepati janjinya itu. Sementara Zhou Yu dengan gagahnya juga mempertaruhkan nyawa untuk menyanggupi sebuah janji bahwa dia sanggup membunuh Laksamana Cai Mao dan Zhang Yun, para jenderal yang telah membelot dan diprediksi akan menjadi ancaman armada lautnya. Karena memang faktanya, Cai Mao dan Zhang Yun merupakan laksamana yang sangat berpengalaman dan mahir di pertempuran Sungai Yangtze. Saat itu pula mereka berhasil membuat strategi yang sangat brilian dengan teknik penguncian seluruh kapal agar bisa kokoh dan menyatu satu sama lain. Tanpa tinggal diam, Sun Shang mengumpulkan informasi strategis itu. Dia terus memantau semua rencana strategi perang yang dilakukan Cao Cao bersama jenderal-jenderalnya. Dan selama itu pula, dia dibantu oleh Su Chai tanpa curiga sedikit pun. Sebelum penyerangan benar-benar dilakukan, untuk yang terakhir kalinya Cao Cao menyuruh utusannya, yaitu seorang mata-mata bernama Jiang. Dia diutus untuk menyuruh Zhou Yu menyerahkan diri. Sementara di tempat lain, Zhu Yi saat itu masih belum melakukan apapun untuk memenuhi janjinya, yaitu untuk menyediakan 100.000 anak panah. Dia hanya memandangi langit dan seakan-akan sedang merencanakan sesuatu yang tak boleh orang lain tahu. Dan di malam harinya, Zhou Yu benar-benar didatangi oleh Jiang, walaupun sebetulnya mereka melupakan teman lama. Saat itu mereka terlihat sangat akrab, tanpa terlihat bahwa mereka sebenarnya adalah musuh. Sebetulnya Zhou Yu sedang melakukan sebuah jebakan informasi rahasia dengan tujuan supaya informasi itu disampaikan oleh Jiang kepada Cao Cao. Informasi rahasia itu berisi bahwasanya dia berencana akan memenggal Zhu Yi yang gagal menyediakan 100.000 anak panah, serta memfitnah Laksamana Cai Mao dan Zhang Yun bahwa seakan-akan mereka sebetulnya adalah mata-mata Jurang Merah yang disuruh berbaur bersama pasukan Cao Cao. Jia先生.
现于麾下，早晚人到，豪贼现于麾下。再骗你一次。Atas informasi rahasia yang didapatnya itu, Jiang dengan percaya diri dan bangganya menyampaikan semua rahasia itu kepada Cao Cao. Walaupun saat itu Cao Cao terlihat tak percaya dan hanya menganggap itu adalah salah satu trik adu domba musuh yang sangat kuno. Sementara di tempat lain, di siang itu Jugi ditemani penasihat bernama Lu Su. Saat itu malah berinisiatif untuk mendatangi barak militer pasukan Cao Cao menggunakan beberapa perahu berbalut jerami yang telah dipersiapkan sebelumnya. Karena dia meyakini bahwa di siang itu akan terjadi fenomena alam berupa kabut tebal yang akan menutupi Sungai Yangtze. Saat itu Zugi seolah-olah melakukan serangan pada pasukan armada laut yang dipimpin oleh Cai Mao dan Zhang Yun. Hingga kemudian... Lu Su baru menyadari kecerdikan Jugi, serta kemahirannya dalam memprediksi fenomena alam. Hingga saat itu pula, Jugi pulang dengan membawa ratusan ribu anak panah, demi janjinya kepada Zhao Yu. Bacuan, cuan ke fangsiang. Dan atas kejadian itu pula, akhirnya Cao Cao terberangkap dalam fitnah adu domba yang dilakukan Zhao Yu terhadap Laksamana Cai Mao dan Zhang Yun. Saat itu Cao Cao mengira bahwa serangan panah itu merupakan kesengajaan untuk membantu musuh. Dari sana Cao Cao langsung memerintahkan para algojo untuk memenggalnya. Walaupun setelah itu dia baru menyadari bahwa tindakannya itu telah merugikan pihaknya karena tak ada lagi pemimpin armada laut yang bisa diandalkan dalam pasukannya. 10万之间. Sun Sang langsung berinisiatif memberikan informasi atas kejadian itu. Dia benar-benar menjalankan misinya dengan baik, walaupun tindakannya itu sangat berbahaya dan mengancam nyawanya. Kembali ke benteng Jurang Merah. Saat itu Jugi bersama Lu Su mengalami kecemasan saat menunggu hasil hitungan anak panah yang dikumpulkan. Karena jika jumlahnya kurang dari 100 ribu, maka hukum tetap dijalankan, yaitu Jugi harus siap untuk dipenggal. Saat itu sempat terjadi ketegangan karena anak panah yang terkumpul kurang dari perjanjian awal. Hingga Zhao Yu saat itu tetap berpegang pada hukum dan berniat memenggal Jugi, walaupun akhirnya... Situasi tiba-tiba berbalik saat Jugi menagih janji kepada Zhao Yu atas janjinya untuk membunuh Laksamana Cai Mao dan Zhang Yun, hingga sempat terjadi ketegangan karena semua mengira kabar kematian mereka tak mungkin sampai ke Jurang Merah. Tapi tiba-tiba Cao Cao 已经杀了蔡瑁、张宇，我们俩。Sementara Cao Cao saat itu terlihat sangat kacau karena dia melakukan blunder yang mengakibatkan kerugian moral untuk semua pasukannya. Hingga saat itu pula, dia memutuskan untuk membunuh Jiang yang dianggap sebagai mata-mata karena telah menebar fitnah adu domba. Dari sana pula, Cao Cao memperingatkan kepada seluruh jenderalnya bahwa dua hari lagi dia memutuskan untuk menyerang Jurang Merah dengan kekuatan penuh. Hingga dari situasi itu,
Sun Sang langsung mengirimkan informasi penting itu menggunakan merpati kesayangannya, walaupun saat itu tindakannya diketahui oleh tentara Cao Cao hingga penyamarannya terbongkar. Tapi saat itu pula, Su Cai dengan polosnya membantu Sun Sang yang hampir terbunuh itu, hingga dia berhasil melarikan diri dari barak pasukan Cao Cao. Peng Zhong, 你要去哪儿啊? 我会回来看你的。你也回家吧。不了，我打完仗才回去。齐高高。 Xin berpindah ke desa Xinyi, tempat di mana Liu Bei bersama rakyat dan pasukannya tinggal, di mana saat itu terlihat para jenderal pengikutnya, yaitu Zhang Fei, Guan Yu, serta Zilong, merasakan kekecewaan terhadap pemimpinnya itu, yang memutuskan untuk mengakhiri persekutuan. Saat itu pula, semua jenderal itu berpamitan padanya untuk kembali ke benteng Jurang Merah, demi membantu peperangan yang saat ini sedang berlangsung. Walaupun sebetulnya, keputusan Liu Bei ini hanya sandiwara dan telah direncanakan dengan Zhou Yu demi strategi perang. Beralih ke benteng Jurang Merah, saat itu Sun Quan, Zhou Yu, serta semua jenderal sedang mempersiapkan taktik dan strategi untuk menghadapi Cao Cao. Hingga saat itu pula, tiba-tiba datanglah Sun Sang yang baru saja berhasil pulang dari misi penyamarannya. Dari sana dia langsung memetakan dan menyebarkan seluruh denah dan lokasi strategis di barak perkemahan Cao Cao. Dari posisi kapal-kapal itu, semua sepakat untuk menggunakan serangan api, karena sangat mustahil untuk bisa menembus armada laut Cao Cao yang dijadikan pertahanan utama. Kita bisa menggunakan api. 曹营的地形对我们有利， 只要从正面把曹军的船阵烧开。 Tapi strategi itu tiba-tiba dipatahkan kembali oleh Zhou Yu karena dia menganggap bahwa alam tak mendukungnya dan akan menyebabkan kerugian untuk pihaknya. Terlebih cuaca alam saat itu tak mendukung karena angin barat laut berhembus mengarah ke benteng Jurang Merah. Hingga saat itu pula, Zugi kembali memberikan prediksinya bahwa besok malam, arah angin akan tiba-tiba berubah menjadi angin tenggara berkat fenomena alam. Atas prediksi itu, Zhou Yu bersama jenderal lain memutuskan untuk melakukan strategi sabotase untuk bisa menabrak dan membakar semua kapal milik armada laut Cao Cao demi bisa mendaratkan seluruh pasukan infanteri. Tapi semangat membara itu seakan berbeda dengan istri Zhou Yu yang bernama Xiao Qiao, karena memang faktanya dia satu-satunya orang yang menentang perang ini. Dia adalah wanita yang menjunjung tinggi perdamaian. Hingga atas situasi ini, Xiao Qiao merencanakan sesuatu. Sementara di kubu musuh, Cao Cao saat itu terlihat sangat percaya diri akan strategi yang telah dia rencanakan untuk menggunakan serangan api, karena dukungan angin yang memihak padanya. Terlebih dia punya armada laut yang sangat kuat dan kokoh. 逆风而进, 必然烧了他们自己。 那最容易得势的是什么呢? 自然是虎虎虎攻。 不大可能吧。 Kembali ke benteng Jurang Merah, saat itu semua jenderal sepakat untuk menciptakan bahan peledak yang terbuat dari minyak ikan. Minyak-minyak itu dimasukkan ke dalam cangkang telur, kemudian diberikan wadah untuk dijadikan semacam bom molotov. Saat itu pula, Jenderal Gan terus membuat eksperimen supaya dia bisa membuat sebuah bom berdaya ledak tinggi. Sementara Jenderal Cheng Pu terus berusaha berlatih memanah walaupun dengan kondisi angin barat yang sangat kuat. Tapi di sela latihan itu, tiba-tiba datang seorang dayang memberitahukan bahwa Xiao Qiao telah menghilang. Dari sana didapati sebuah fakta bahwa saat ini Xiao Qiao pergi ke barak perkemahan Cao Cao untuk melakukan sebuah lobi demi mewujudkan perdamaian kedua belah pihak. Di saat itu pula, Zhou Yu kembali tersadar bahwa saat ini istrinya sedang mengandung. Yu Fei Niao Qi Xi,
长江水清，这是我们的家。Hingga singkat cerita, Xiao Qiu telah tiba di barak perkemahan Cao Cao. Dengan perasaan senang, Cao Cao mengira bahwa Xiao Qiu telah berpaling dan meninggalkan Zhao Yu. Impiannya selama ini seakan menjadi kenyataan, karena memang sebenarnya peperangan ini dilakukan hanya demi Xiao Qiu, wanita yang dicintainya. Hal itu membuat para petinggi di kubu Jurang Merah kembali mengalami kekecewaan mental, karena Sun Quan merasa terhalangi oleh tindakan Xiao Qiu. Namun dengan gagah, Zhao Yu memutuskan untuk tetap melakukan penyerangan yang telah direncanakan. Hingga di malam itu pula, mereka memutuskan untuk berangkat ke medan perang. Dengan segala persiapan mental dan keberanian, kubu Jurang Merah mulai berangkat menyeberangi Sungai Yangtze. Sementara itu Zhu Gi, si ahli strategi, saat itu hanya bisa memantau mereka dari kejauhan. Sementara di tempat lain, Cao Cao saat itu benar-benar terlena akan rayuan dan kecantikan Xiao Qiu. Hal itu membuat para jenderalnya merasa kecewa. Apalagi sejak kedatangan wanita itu, Cao Cao terlihat berubah dan sangat intim. Hingga tanpa kecurigaan, Cao Cao meminum teh hasil racikan Xiao Qiu. Dalam situasi itu, Zhou Yu akhirnya memerintahkan armada garis depan untuk melakukan misinya, yaitu menabrakkan kapal-kapal mereka kepada barisan kapal Cao Cao yang saling terikat. Saat itu pula Jenderal Cheng Pu memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri. Yang paling mengejutkan, secara diam-diam, ternyata pasukan Liu Bei malam itu datang membantu secara tiba-tiba. Terlihat Jenderal Zilong telah bersiap menunggu aba-aba. Dalam keadaan linglung akibat meminum ramuan teh buatan Xiao Qiu, saat itu Cao Cao terlihat seperti mengalami halusinasi. Dia seakan percaya tak percaya atas kejadian serangan yang saat ini terjadi, hingga akhirnya kubu Jurang Merah dan pasukan infanterinya berhasil mendarat. Malam itu pertempuran terjadi begitu sengit. Pasukan Jurang Merah terlihat kesulitan untuk bisa menembus benteng yang dipenuhi dengan pasukan panah. Dari situasi itu, Jenderal Gan memberanikan diri untuk bisa meruntuhkan benteng itu hingga membuatnya tewas. Pasukan Liu Bei juga turut membantu penyerangan melalui darat untuk melumpuhkan gerbang belakang, hingga pertempuran itu terjadi sepanjang malam sampai waktu pagi tiba.
Semua strategi dan formasi mengejutkan terjadi saat itu, karena memang faktanya, semua strategi ini telah direncanakan sebelumnya demi bisa mengelabui dan membuat Chow Chow terkejut. Hingga akhirnya berkat kerjasama yang sangat baik, pasukan Chow Chow lumpuh dan berhasil dikalahkan. Tapi saat Zhou Yu berinisiatif untuk mencari Xiao Qiao dan Chow Chow yang sedang bersembunyi, tiba-tiba dia terkepung dan terjebak oleh para jenderal yang tersisa. Hingga dari situasi itu, tiba-tiba Zilong berhasil menyelamatkan Xiao Qiao dan tiba-tiba... Akhirnya Chow Chow bertekuk lutut di hadapan semuanya. Dia benar-benar mengalami kekalahan besar yang mempermalukan dirinya sendiri terhadap istana Han di utara. Tapi kebijaksanaan Zhou Yu kembali diperlihatkan karena dia memutuskan untuk tak membunuh Chow Chow yang sudah tak berdaya, melainkan menyuruhnya kembali ke utara bersama pasukan yang tersisa. Sementara itu, Sun Chang terlihat sangat terpukul atas kesedihan yang dia alami, karena faktanya Su Chai telah mati dalam peperangan itu. Dan akhirnya, semua pasukan sekutu pulang bersama kemenangannya. Hingga beberapa hari kemudian, Xin berpindah saat Zhou Yu dan Xiao Qiao memberikan hadiah seekor kuda kepada Zugi. Sebelum pergi, mereka berpisah dengan kata-kata perpisahan yang sangat mendalam bahwa pertemanan ini akan tetap abadi. Walaupun suatu hari nanti, kemungkinan mereka akan menjadi musuh. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.